Senam untuk kesehatan bersama keluarga besar calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen yang dikenal dengan jargon Waru di Taman Metro Indonesia Indah, Jalan Imam Bonjol, Metro Pusat, Minggu 14 Juni 2020. Kegiatan senam bersama dengan calon wali kota Dr. Wahdi Sirahudin dan juga calon wakil wali kota Kumaru Zaman rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan berolahraga supaya membuat tubuh kita sehat. Di sela-sela senam sehat berlangsung, Dr. Wahdi memberikan himbauan kepada masyarakat yang hadir untuk selalu rutin berolahraga, tujuannya dengan berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat Metro untuk rajin berolahraga dengan teratur. Senam pagi bersama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Wahdi bersama Kumaru Zaman sekaligus mengkampanyekan kepada masyarakat kota Metro tentang pentingnya berolahraga dan juga menjaga kesehatan. Selain berolahraga senam, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi. Acara senam keluarga tersebut disambut baik oleh warga masyarakat kota Metro. Hal tersebut terlihat dengan antusias warga yang datang mengikuti kegiatan senam yang sebagian besar diikuti oleh ibu-ibu dan juga para remaja dengan penuh semangat. Senam sehat silaturahim. Senangannya ya. Oke, tetap kita protokol kesehatan ya. Yang paling penting protokol kesehatan itu social distancing, no physical distancing. Masker dipakai walaupun kita di udara terbuka sebenarnya kita lebih aman ya. Tapi begitu kita nanti berhadapan begini. Begini? Nah, bahaya. Ya. Bahaya. Apalagi begini? Nah. Tersentuh. Kalau gini, Mbak. Sehat ya? Mantap ya? Kalau saya bilang Metro sehat, sehat. Silaturahim. Metro ceria dong. Metro. Saya aja ngetes, Pak. Kalau saya bilang senang, sehat, silaturahim. Dari Metro. Dedi Hendriadi Haluan Indonesia memberitakan.